told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jumpa lagi tentunya dengan saya Galuh Setiawan. Di video kali ini saya akan memperbaiki Garmin Fenix 5X. Waduh, ada surat cintanya ya kepada Galuh Setiawan. Garmin Fenix 5X tidak bisa dicharger atau mati total. Dikirim dari Asmil Grup 2 Kopassus Jalan Raya Solo Yogyakarta Jawa Tengah atas nama Letu INF. Dan setelah saya cek sebelumnya, di sini untuk konektor casnya sudah aus ya. Jadi saya cas dia tidak mau atau tidak menyambung. Sebelumnya sudah saya konfirmasi apakah diganti back cover satu set atau hanya saja. Tentunya untuk biaya ringan di repair saja ya, daripada ganti set back cover. Jadi saya sarankan hanya di repair saja. Kebetulan orangnya bilang manut aja mas. Oke. Setelah saya repair, alhasil jreng-jreng seperti ini ya. Langsung saja kita coba cas apakah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah ya, menyala lambang segitiga. Usaha tak mengkhianati hasil. Akhirnya Garmin Fenix 5X terbangun dari tidur panjangnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di share ke teman-teman Anda, karena video ini sangat tepat buat teman-teman Anda pengguna Garmin. Saya Galuh Setiawan, mohon pamit undur diri. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.